Pemirsa mekudang-kudang pidap-dap sampun kelaksanayang sajroning nyangga pengerah wisatawan mancanegara ke Bali. Protokol kesehatan kena dosang pahan utama, rumasuk kedisiplinan keramo Bali sane patut keraksa becik. Kewentenan makudang-kudang bage ngicen apresiasi ring pemargin pemerintah pusat miwah pemerintah daerah antuk pamungkahan pariwisata Bali majang internasional. Pemargin inucap janten kaabdi yang pisan oleh kramo Bali rumasuk BPD HIPMI Bali sejeloning nangyang malih perekonomian Bali sanekaon sangkaning virus corona. Ketua BPD HIPMI Bali Pandai Agus Permana Widura Mausang wenten makatah pahan sane patut kasiagayang ring pamungkahan pariwisata Bali puniki. Sanika pertama inggih punika pemargin prokes miwah karantina hotel patut madue standarisasi sane pinih becik. Kaping kalih kramo Bali patut disiplin anuten prokes. Kaping tiga paiketan dani mempengabdi mangde perbankan muali ngijen restrukturisasi kredit majang para pengusaha. Jadi harapan kami adalah bagaimana prokes daripada tamu-tamu wisatawan asing yang akan masuk ke Bali itu harus dijalankan, dan juga secara karantina daripada hotel-hotel yang ada di Bali ini kurang lebih sekitar 35 hotel itu memang betul-betul harus dalam penjagaan yang ketat. Dan yang terpenting adalah secara vaksin, kami berharap vaksin bisa segera diselesaikan secara keseluruhan, dan bukan hanya warga Indonesia saja yang divaksin, karena di Bali seperti kita ketahui vaksin ini juga orang-orang asing yang sudah tinggal di Bali yang masih mungkin masih belum mendapatkan vaksin secara lengkap. Harapan kami terutama Bank Himbara mungkin sudah waktunya untuk bersama-sama kita menyongsong daripada buka border ini untuk bergandengan tangan kembali agar bisa membangkitkan perekonomian di Bali. Asa punika taler ya diastun sampun poli vaksin krama mangde nenten yang luputang prokes terus tata disiplin ngelaksana yang protokol kesehatan. Nabi Mali Bali kedadosang barometer pariwisata dunia patut pisan sumeken ngerakse citra positif ring internasional. Andika Bali TV.